Lapar nih, Tom. Ih, sama juga, saya juga lapar, eh. Tapi uang udah habis. Kemana tuh ya? Siapa masih punya uang? Tom, kamu? Punya uang kali. Ah, masih ada kamu pasti. Selipan-selipan. Aman ini, perut ini lapar banget nih. Yang gua demen. Ujung-ujungnya selalu gua ada. Eh, Fi. Hah? Aduh, ya Allah. Nih, ya. Duit gua tinggal 15.000. Hah? 15.000. Udah dapat itu. Eh, tolong lu beliin nasi. Lauknya terserah lu, yang penting bisa buat berempat ya. Ya. Cukup apaan? 15.000. Lu ngapa pakai nyuruh dia sih? Kenapa dia yang lu suruh gitu loh? Pas wajahnya itu aja lah intinya mah. Oh, enggak, di modal usus doang. Enggak, kalau gua berharap ntar pedagangnya kesian sama dia. Iya. Yeah. Pas dia datang, wah, ini gembel nih, baunya aja begini kayak gembel. Ini ditambahin gitu, mudah-mudahan begitu. Kadang-kadang lu cerdas detektif dia. Yang lain enggak? Iya juga sih. Cepetan, cepetan. Ya, ya, ya. 15.000 4 bungkus ya. Lama banget. Iya, lama bisa nih sobi teh. Ang, ini enak kali ini, Ang. Coba. Siapa? Lu ngapa jadi berhalusinasi sih? Apa-apa dibilang makanan? Siapa makan duluan kali ini? Iya, jadi. Ah, ini dia nih, panjang. Ini nasinya. Jangan halusinasi. Biar kata cuman sebungkus, tapi di sini kita bisa makan berempat adil. Alhamdulillah. Ustaz Poi, pimpin dulu doa dong. Pimpin doa dulu, pimpin doa. Ini apaan pakai sendok-sendokan lu? Oh iya. Kayak orang kaya, gua doang. Udah dulu ya, semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah atas rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Dan jauhkan kami dari api neraka. Amin. Hamba-hambamu ya Allah. Lu bagian sini ya, lalu gua bagi petak lu. Hah? Ini kita apa kok ini? Ini karena lu tadi berjasa enggak beliin. Ya. Kita pisahin lu sendirian. Segini masih ya? Alhamdulillah. Tapi tambahin. Gimana coy? Yelah lu. Tuh ditambahin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lu enak telur gua dimakan. Mau juga disisain ya, pasti saya makan, disisain mah. Sayang ya, kebajir. Eh, aduh. Gile lu. Nasi tinggal sebutir, mau lu embat juga. Kalian aja tuh sama bungkus-bungkusnya, gile lu. Kayak monster pemakan sampah lu. Apa sayang nih, Bajir? Joni. Jangan suka mengecilkan peranan seseorang yang menanam padi hingga menjadi sebutir nasi. Jangan suka merendahkan tindakan Opi walaupun ibarat sebatang besi di tengah rongsokan toilet. Hah? Itu dia maksudnya. Jadi harus saling menghargai, Joni. Di situ perumpamaannya mending ngepasnya. Ya udah, tapi sekarang beresin aja dulu itu. Kita langsung jalan lagi cari jalan wali. Ya, ayo mau diselesaikan secara keluargaan apa tidak? Enggak, tadi itu baru mau. Eh, bersihin itu plastik ke sana. Apaan? Masa besi karat ada di toilet ya? Iya, kan ada banyak besi karat. Udah, ubah, ubah. Toilet, lu kalau misalnya ke daerah enggak, kalau kena patah bahaya tuh, Boy.